Jika mendengar nama Ray Pasung, tentunya sudah tidak asing lagi ya di telinga kita. Kisahnya ini membuat kita ikut terharu dan menangis. Nah, Ray Pasung ini merupakan sosok yang mirip dengan almarhum Andre. Nah, begitupun dengan ibu dari almarhum Andre. Sekarang kondisinya sudah membaik. Dirinya terlihat lebih ceria dan sudah tidak bersedih lagi. Nah, ini adalah sosok almarhum Andre. Dalam video ini terlihat dirinya sedang bernyanyi. Dan ini merupakan video terakhir ketika dirinya melakukan siaran langsung di salah satu akun media sosialnya tersebut. Di dalam video ini, memang almarhum Andre terlihat mirip sekali dengan Ray Pasung tersebut. Nah, baru-baru ini Ray Pasung dengan ibu dari almarhum Andre telah melakukan siaran langsung untuk salah satu stasiun televisi. Dan seperti yang terlihat di dalam video ini, ketika mereka melakukan live streaming, disaksikan oleh warga masyarakat di sana. Kalau kemiripannya itu menurut saya ada 99% lah. Mungkin agak sedikit berbeda dari keningnya. Mungkin almarhum anak saya itu keningnya agak agak beda sedikit lah dengan adik Rai. Dari postur tubuh seperti apa, Bu? Postur tubuhnya mirip. Hidungnya, matanya, dan itulah yang membuat saya menjadi dan sadarkan diri. Nah, itulah penjelasan dari sang ibu almarhum Andre. Dirinya mengatakan jikalau pada waktu itu kenapa dirinya sampai menangis histeris karena hampir 99% anaknya tersebut mirip dengan Ray Pasung. Dan itulah yang membuat dirinya menangis histeris pada waktu itu.